Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, setelah sekian dekade ya mencari celah dari kesibukan seorang Kak Dimas akhirnya dapat juga ini. Ini pun malam hari yeah. ya, menjelang tengah malam gitu. Iya. Yeah. Kak Dimas mungkin boleh kenalan ke teman-teman. Ini yang pemirsanya cukup beragam dari berbagai kota, dari berbagai usia. Mungkin Oh iya singkat profil saya, saya Dimas Febrianto Kurniawan uh, Nama panggilan saya Dimas uh, uh, Saya juga dulu bersekolah di Anissa waktu sekolah dasar Terus melanjutkan ke SMP itu, saya juga masih di Anissa selama 3 tahun Terus saya melanjutkan ke SMA Pembangunan Jaya Terus akhirnya saya uh, kuliah di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Terus juga uh, pendidikan kliniknya juga di uh, UPNVJ juga di rumah sakitnya juga saya termasuk pindah-pindah. Ada juga rumah sakit di Ambarawa, ada rumah sakit di Palembang, Sujono, Rumah Sakit Tentara. Terus yang terakhir saya di Rumah Sakit uh, Gatot Subroto. RSP Terus Andy. saya ambil internship. Ya, RSPAD ada ya, Gatot Subroto. Hmm. Terus setelah itu saya ambil program internship itu selama satu tahun itu di uh, rumah sakit uh, Malingping daerah Lebak. Lebak ya, 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 terus puskesmasnya puskesmas Rangkas Bitung. Hmm. Baru akhirnya terus akhirnya saya bekerja di rumah sakit Bakti Asih. Terus setelah itu saya dapat tawaran dari spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi untuk bekerja di klinik hemodialisis sampai sekarang. Oh iya iya. Ini mungkin pertanyaan awal nih. Kenapa berpindah? Oh, ya? Mungkin ceritanya bagaimana <laughs> dari satu Oh ya itu, itu Nah ini agak ini agak rumit tapi nggak apa-apa saya jelasin. Ya. agak rumit Jadi kalau dari sisi rumah sakit itu memang uh, ada memang beberapa rumah sakit yang memang punya rumah sakit tersendiri hmm. Contoh misalnya kayak UI atau kayak ini dia punya kerjasama dengan rumah sakit sendiri Tapi kalau untuk uh, kampus saya pribadi itu Uh, karena memang Dekannya sendiri itu punya pengalaman sebagai pimpinan di sana, uh, supaya tidak stagnan, supaya tetap uh, program itu berjalan secara mulus, ya mau nggak mau memang harus berpindah-pindah supaya program dari Koas itu cepat selesai. Gitu. Hmm, ya, ya, ya. Jadi uh, berpindahnya hmm. tadi dalam rangka untuk menuntaskan program kedokteran tadi ya? Ya, yeah, jadi kan oh, memang uh, mahasiswa. Yang kita sebut mahasiswa klinik itu, dalam istilah singkatnya, koas itu hmm. apa? Eh, uh, gak semuanya mulus, jadi pasti masih ada yang tertinggal di situ. Biasanya kami bilangnya sih, istilahnya prolong gitu. Hmm. Nah, jadi pada saat, pada saat nanti ada yang menumpuk, dan akhirnya kita yang harusnya bisa koas, akhirnya tertahan di situ. Makanya, hmm. jadinya mau nggak mau harus ada, harus ada tempat yang untuk bisa melanjutkan pendidikan angkatan yang selanjutnya gitu. Ya ya ya, ya. mungkin bahasa hmm. bahasa umumnya prolog ya ini jadi mengingatkan eh, kakak waktu beberapa bulan lalu wawancara juga dengan seorang dokter di rumah sakit di Tangerang Selatan juga mungkin kurang lebih bahasa prolog itu masuk ya harusnya bisa praktek yeah. tapi harus ya ini mungkin dokter saja yang tahu ya ini cuma tapi yeah, yeah. bahasa umumnya prolog yeah. itu banyak banyak proses yeah. yang harus dilalui gitu. Um, ya. Pak Dimas selama selama mungkin kita pindah-pindah atau mungkin sekarang sudah menekuni profesi di bidang kedokteran. Cerita apa yang menarik selama ini? Cerita menarik. Sebetulnya kalau ditanya cerita itu banyak sih, <laughs> banyak sekali sih. Iya banyak gitu. Ya hmm. alik kaliku pendidikan kedokterannya juga, terus hmm. apa? Ya ibaratnya juga sedikit bumbu. Dapat jodoh di situ juga. Oh. <laughs> Jadi sudah ini. Yeah. Statusnya sudah, sudah ini sekarang. Yeah. Oh, sudah, iya. Sudah sudah menikah saya. Iya yeah. Alhamdulillah ya. Yeah, iya. Yeah. 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 Dokter juga Tidak berarti, Iya ba yeah, dokter juga. Oh iya yeah, iya. Yeah. Nah mungkin boleh cerita. Mungkin salah satu cerita yang paling berkesan. Di antara yang sangat berkesan. Iya. Yeah kalau cerita berkesan itu jadi dulu pernah waktu itu saya ke, kebagian jaga bangsal, hmm. terus waktu itu sudah mal, sudah sudah malam itu udah malam, terus enggak jadi kalau sudah malam itu biasanya dokter spesialis nggak ada, hmm. biasanya, nah terus uh, saya jaga hanya berdua, saya jaga bangsal, terus teman saya jaga igd, nah itu waktu itu ada pasien dia diagnosisnya uh, abis operasi Prostat yang bisa kita kenal tuh istilahnya kalau kedokterannya sih BPH, hmm. jadi pembesaran prostat lah gitu. Hmm. Itu habis operasi uh, apa kateternya tuh nggak lancar, hmm. jadi dia nggak bisa keluar air kencingnya itu. Dan hmm. itu kalau kita raba itu perutnya gede, jadi itu isinya urin semua nggak bisa keluar. Hmm. Terus akhir, terus akhirnya saya bingung ternyata perawat-perawat di sana juga nggak bisa melakukan tindakan gitu. Sedangkan pasien sudah... Kerasa... Kandung kemihnya penuh gitu. Mm. Terus saya juga... Sebetulnya nggak punya pengalaman juga. Tapi saya juga berpikir... Kalau saya minta tolong sama dokter di IGD... Kayaknya dia lagi sibuk pasti. Karena IGD pasti ramai gitu pasiennya. Mm. Jadi mau nggak mau saya, beran saya beranikan diri aja di situ. Walaupun saya juga punya dasar. Saya mm. hafal anatominya saya ini. Terus saya konsulkan... Saya konsul uh, spesialis lewat urologi. Dan spesialis urologi itu motivasi saya tuh supaya ayolah ambil berani tindakan pasti bisa gitu segala macam akhirnya saya dimotivasi dan saya coba pakai cara saya juga saya yakin saya coba dan alhamdulillah berhasil tindakan saya yang lakuin tindakan di sana terus setelah itu pasien-pasien tuh sampai bilang keluarganya tuh sampai bilang gini apa aduh untung ada dokter yang jaga malam ini tuh saya tuh rasanya tuh ini banget apa berkesan gitu jadi ternyata saya termasuk yang diharapkan di sana gitu. Iya iya, tidak terbayar. Sampai perawat-perawat di sana juga kaget gitu. Hmm, ya, ya. Iya, nggak terbayangkan gitu. Iya iya. Jadi ya kalau pelajaran, hmm, jadi kalau pelajarannya itu apa, kita nggak bisa kayak dari kuliah pasti ada materi kuliah itu dipekerjain nggak, nggak seperti itu. Jadi apa, hmm. akan ada tiba-tiba. Kita di situ diuji mental kita berani apa enggak sebagai seorang dokter kayak gitu. Hmm. Jadi apa uh, ya ini jangan terpanuk kata orang oh kamu nggak bisa ke ini kamu nggak bisa ini oh nggak nggak bisa. Di dunia kerja itu mental akan bermain di situ itu. Hmm. Itu salah satu yang paling berkesan yang saya sampai ing... aku sampai ingat sampai sekarang gitu loh. Ini pesan <laughs> yeah. buat teman-teman ya yang mau masuk dunia kerja yeah. mental sangat berperan. Iya yeah. iya yeah. mental tuh berperan banget termasuk di kedokteran. Mm. Nah sekarang ini uh, tadi bicara tentang tindakan berani seorang Kak Dimas ya, uh, mungkin uh, yeah. secara 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 teoritis begitu, secara panduan kode etik kedokteran, apakah itu memang dibenarkan begitu? Uh, kalau memang darurat, seharusnya sih doktermu bisa melakukan, tapi kan hmm. itu kan teori. Kadang teori hmm. tidak sejalan. Begitu hmm. sudah di lapangan, pasti ada rasa takut, ada rasa takut ini gitu. Memang apa ya kita nggak mungkin benar-benar uh, sesuai benar-benar kita tuh maunya kita gitu yeah. karena di lapangan itu tidak semua berjalan dengan logis gitu. ya ya ya. Memang kadang ada keberanian di situ. Yeah, iya gitu. itu pengalaman yang sangat terkesan ya melakukan tindakan yang mungkin ini yeah. mungkin tidak percaya ini bisa atau tidak ya tapi karena keyakinan dari yeah. itu, uh, itu menjadi yeah. uh, nah tadi tadi bicara tentang uh, Penyakit kandung kemih ya? Iya. Tapi mungkin kita tidak akan bicara ya, tentang penyakit. penyakit itu. kita akan Oh bicara. jangan. <laughs> secara umum saja. Secara umum, ini kan uh, manusia mengalami siklus hidup ya, fase ya. Dari usia bayi, kemudian anak-anak, remaja, dewasa. Bagaimana seorang Kak Dimas melihat uh, potensi kesehatan dari setiap fase ini dan sisi-sisi uh, mana yang rentan, sensitif yang kakak amati ini biasanya kalau udah usia-usia 30, 40 salah satu yang sensitif adalah masalah jantung kemudian stroke juga ya. Nah, kira-kira bagaimana uh, di setiap fase itu sebenarnya siklus kesehatan seperti apa dan bagaimana sebaik uh, titik sensitifnya di mana dan bagaimana kita bisa menjaga supaya dari setiap fase itu kita bisa melalui dengan 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 baik begitu. Wah ini sebetulnya pertanyaannya panjang sekali jawabannya. <laughs> ini, ini, ya. ini kalau ya ini mungkin kalau dibikin isei tulisan isei bisa 10 halaman ya. <laughs> iya diri... ya, ya. panjang sekali nih kalau di ini tapi nggak apa-apa. Coba saya jelaskan ini. Uh, coba aku jelasin secara umum aja ya. Hmm. Kalau usia rentan itu pasti ya jelas pasti usia apa? pasti usia di awal kehidupan, awal pembuahan. Biasanya kan kalau Z, kalau usia zigot itu kan 0 sampai 2 minggu, 2 minggu terus ada embrio, embrio 2 sampai 8 minggu, terus 8 sampai 40 minggu baru neonatus yang kita bilang. Jadi yang dari kita sel-sel baru berkumpul itu cairan sperma sama sel telur, terus dari uh, tadi embrio, terus baru terakhir yang neonatus. Nah, ini dari 0 berarti sampai 40 minggu ini tetap namanya usia rawan. Hmm, yeah, yeah apalagi misal masa-masa uh, kehidupan masih kecil itu, apalagi kondisi ibu hamil itu nggak stabil, terus kondisi ibu hamil ini yang tidak tahu bagaimana caranya mengontrol kehamilan, ya, terus kehamilan. ibu yang malas, ya. ya ibu yang malas dalam ibu yang malas dalam kontrol kehamilan ke dokter spesialis obgyn gitu, hmm. atau nggak tahu prosedur yang benar, nah ini rawan di sini, hmm. di sini bisa keguguran hmm. atau bisa hamil atau hamil sebelum waktunya bisa hamil di luar kandungan gitu itu itu saja sudah rawan gitu itu mm, yeah. itu terus ini ini secara ini secara umum ya kalau secara mm -hmm. detail sih masih panjang ini sebetulnya tapi nggak apa-apa tapi nggak apa-apa secara umum ya itu jadi secara umum yaitu dari fase pembuahan sampai fase mau lahir saja sudah rawan nah sekarang kita ke fase bayi ke fase bayi saja uh, itu juga masih rawan nah di fase bayi ini Uh, budaya kita itu yang sebetulnya kurang baik ya, menurut saya sih kurang baik ya. Tapi ini persepsi masing-masing. Tapi yang kurang baik adalah begitu ada bayi lahir tuh langsung dicium-ciumi sama tetangganya, dicium-ciumi sama saudara-saudaranya. Padahal uh, kalau kita perhatikan banyak diagnosa tuh infeksi saluran pernapasan atas. Artinya Artinya hidung kita sampai ke tenggorokan kita itu kan sarangnya penyakit berkumpul di situ. Ada mm. di bulu hidung, ada di bulu hidung atau apa itu kan debu-debu kumpul di sana semua. Mm. Bawa bakteri di sana, bawa ini terus tiba-tiba pada saat sudah berkumpul menularkan ke bayinya. Akhirnya bayinya sakit. Mm. Padahal padahal kalau bayi itu sudah berobat dosisnya perhitungannya cukup sulit karena uh, pasti kan bayi itu pasti awal-awal paling besar saya 3 kilogram. Dan itu untuk menghitung dosisnya cukup sulit dan lagi pula untuk bayi itu nggak bisa uh, obat-obatan sembarangan gitu. Hmm. Nah jadi kan sebaiknya pencegahan dari uh, selain dijemur terus kontak hmm. juga cukup sama orang tuanya sama orang tuanya aja gitu. Itu itu dari bayi terus dari fase bayi terus fase balita itu juga sama uh, kerentanannya karena apalagi kadang-kadang yang saya kritisi juga kalau ada beberapa orang tua yang masih suka merokok. Dia merokok. Uh, begini persepsi orang begini merokok itu asapnya pasti ke udara. Oh itu salah. Asap itu asap ini jangan dibayangkan seperti asap yang di dry ice itu dia nguap ke atas enggak. Kandungan di situ kan banyak kayak kandungan knalpot mirip kandungan knalpot mirip banyak kandungan-kandungan sisa bahan bakar itu pada saat uh, orang merokok itu asap bisa tertiup tertiup partikel-partikelnya ke dalam bisa ke bantal, bisa ke sofa. Ya bantal sama sofa itu kan tempatnya ini, tempatnya anak-anak, tempatnya ya, orang ya. di situ gitu. Hmm. Nah, kalau itu kehirup, nah itu dampaknya macam-macam. Makanya kalau di rumah sakit itu banyak pasien-pasien yang uh, usia bayi itu kena masalah paru-paru. Biasanya kita bisa bilangnya sih bronkopneumoni. Nah, itu salah satunya dari situ gitu. Nah, ini kadang-kadang beberapa orang tua belum paham masalah ini gitu, nah itu jadi jadi usia dari apa usia balita ini juga rentan gitu karena masih dire karena diremehkan e, masalah e, kesehatan akhirnya begitu sakit ya akhirnya ke rumah sakit gitu, iya yeah, iya yeah. nah ya seperti itu uh -uh. nah terus ini kan masalah kesehatan ya kalau mm. dari nanti kalau dari anak dari anak-anak sampai anak-anak terus remaja dewasa itu sih uh, relatif Imunitas kita sudah bagus hmm. Tapi ya pasti Tapi bi pasti bicaranya masalah mental sih Kalau ini Karena memang kalau kita lihat terbaru kan uh, Apa Dari era kita yang dulu Mungkin kalau uh, Beberapa orang yang rajin baca Kita kan sudah tahu ya Kalau era-era itu kan ada era 1.0 2.0 3.0 4.0 Kalau 1.0 itu kita kalau nggak salah Masih berburu Era berburu Era zaman dulu orang-orang itu cari cari makanan, berburu hewan segala macam terus dua dengan 2.0 itu era orang uh, agrikultur, orang bercocok tanam, orang bisa membuat pangan sendiri. Terus kalau era 3.0 itu itu era industri, era pembuatan pabrik, terus era 4.0 itu orang mudah mendapatkan informasi. Nah, kita sekarang sudah di era 4.0 di mana kita tuh harus mendapatkan informasi lebih mudah. Jadi harusnya di era ini kita lebih bisa lebih bijak gitu untuk bisa menjaga kesehatan berdasarkan informasi yang ada tapi tetap kita harus bisa memfilter informasi yang ada gitu. Yeah. Nah, ini kan rencananya rencananya kan perkembangan global ini kan ini apa? era 5.0 tuh di mana beberapa pekerjaan sudah diganti sama yes. kecerdasan buatan. AI. Nah, itu. AI. Nah, ini tapi masih tahap perkembangan. Sekarang di era 4.0 ini harusnya informasi-informasi uh, ini bisa menjadi sesuatu yang mem lebih membangun gitu. Dari era fase tadi, anak-anak sampai dewasa, nah, cuma kadang karena filter ini dia kurang baik, akhirnya beberapa informasi disalahgunakan gitu. Yeah, yeah, yeah. Nah, terus kalau nanti, jadi, kalau jadi masalahnya sih, kalau menurut saya pribadi, kalau dari anak sampai dewasa, kemungkinan sih masalahnya masalah mental dia. Kalau kesehatan hmm. sih, relatif sudah baik secara imunitas, hmm. tapi begitu nanti sudah fase masuk fase lansia, lansia ini kalau digoyong, digolongkan digolongkan di uh, yang baru kategori baru itu di atas 65 tahun mm. itu lansia nah itu pada pada saat masuk fase lansia uh, biasanya imun sudah mulai rentan kembali karena beberapa fungsi sudah sudah turun misalnya fungsi jantungnya sudah turun terus juga gerakan uh, lambungnya juga sudah tidak teratur terus juga ada beberapa saraf-saraf yang sudah mengalami generasi. makanya ada beberapa kalau orang lansia itu sudah mulai pikun, sudah mulai sulit untuk mengingat gitu. Terus juga berjalan juga reaksinya sudah juga nggak secepat kita yang masih muda gitu. Iya iya iya. Ya. Nah gitu jadi ya itu usia-usia kalau usia anak sama dewa sampai dewasa lebih ke arah men kesehatan mental sih. Tapi kalau misalnya dari fase awal kehidupan tadi sampai balita terus sampai uh, fase tadi lansia itu lebih karena masalah kesehatannya sih kalau menurut saya pribadi. Iya iya iya. Nah, dan ini mungkin agak terkesan mungkin idealis ya, tapi mungkin tidak salahnya untuk bertanya bagaimana supaya dari fase yang paling sensitif di awal tadi si sesi si, si siklus embrio ya, itu hmm. uh, apa namanya penampilan kesehatannya bisa maksimal kemudian di masa remaja dewasa itu juga selain kesehatan fisik kesehatan mental juga bisa maksimal dan cukup nanti di usia lanjut juga masih tetap bugar tetap produktif. Ada saran dari Kak Dimas apakah di titik awal itu juga berpengaruh, katakan tadi eh, seorang ibu yang rajin untuk memeriksakan kandungan ke dokter, kemudian juga dia rajin untuk kontrol, kemudian ya terutama menjaga kesehatan emosi juga ya, apakah itu juga akan berpengaruh ketika nanti si kecil ini menjadi seorang anak, menjadi seorang remaja, menjadi seorang dia, dan bahkan lanjut usia seberapa besar pengaruhnya. Nah ini uh, ini juga ya sebetulnya bisa juga ada beberapa kuping yang panas kalau dengerin ini, tapi ini perlu saya perlu aku sampein gitu loh. Mm -hmm. Jadi apa uh, kalau sekarang ini kan ini ya uh, relatif orang itu cenderung apalagi ibu-ibu sosialita ini <laughs> suka apa suka main gadget gitu kan? Pasti mm -hmm. relatif itu ya kan. Nah itu kadang uh, ini pengalaman saya pribadi saya nggak usah nyebut identitas, tapi ada pengalaman. Uh, ibu ini keterkesan tidak mau repot, mm -hmm. tidak mau tidak mau apa, tidak mau pegang anak, tidak mau mendidik anak, mm -hmm. tidak mau ini. Mm -hmm. Itu akhirnya anak itu dia anak keempat dari lima bersaudara, usianya sudah Postur kira-kira 4 sampai lima tahun, mm -hmm. itu belum bisa bicara sampai sekarang. Mm -hmm. Itu belum bisa sampai berbicara sampai sekarang, ya karena itu karena ibunya terlalu asik dengan gadgetnya asik dengan dunia sosialitanya akhirnya anak ini nggak bisa bicara gitu dan akhirnya anak ini ya berulah karena anak ini nggak bisa menyampaikan apa maunya gitu mm, yeah, yeah. gitu ya gitu terus juga kadang uh, ibu juga kan nggak uh, kadang nggak berhati-hati dalam menjaga makanan padahal kan informasi sekarang udah era 4.0, sudah era informasi harusnya lebih giat mencari informasi apa yang Sebaiknya dimakan, apa vitamin yang sebaiknya diminum? Nah, akhirnya uh, karena tidak tahu bagaimana caranya untuk menjaga kesehatan anak, akhirnya ada beberapa yang lahir dalam kondisi yang tidak sempurna. Terus, ada juga yang kondisi sempurna, tapi mentalnya juga tidak sempurna. Gitu, nah, jadi akhirnya di sini, selain kesehatan secara fisik, secara rohani pun juga sebetulnya kurang bagus. Gitu, jadi... Uh, kalau dari saran aku pribadi perlu ada namanya skill parenting gitu perlu namanya edukasi parenting juga itu harusnya juga orang dari kesehatan tuh bekerja sama gitu untuk bisa melakukan suatu edukasi yang lebih uh, lebih masif gitu untuk bisa memberikan apa parenting karena terutama parenting itu untuk kesehatan jiwanya dan juga untuk kesehatan jasmaninya gitu Ya, ya, ya. Kayak gitu sih kalau menurut kalau menurut uh -huh. saya pribadi Kak Agus oh, uh. ya, ya. Tadi bicara tentang uh, kemudahan akses informasi ya uh, Kita tidak akan bicara tentang hoax ya, Karena itu ada di sisi yang lain Kita akan bicara tentang sisi positifnya saja Kalau kakak melihat nih, di daerah digital ini terutama Dengan terbukanya arus informasi ini Yang kakak lihat terutama di media-media sosial ya Uh, semakin intens, semakin sering uh, para praktisi kesehatan, dokter dalam hal ini itu berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi cerita yang mungkin ketika sebelum masuk era 4.0 teknologi masih hanya terbatas di ruang-ruang praktik ya. Artinya sebenarnya proses edukasi itu sekarang sedang berjalan tinggal persoalannya apakah kita mau untuk intens mengikuti atau tidak, apakah kita mau untuk mempraktikkan dari hasil pembicaraan atau tidak, itu mungkin yang menjadi kendala. Nah sekarang eh, bagaimana, Kak Dimas? Dengan semakin terbukanya harus informasi, berarti kan pilihan banyak ya. Pilihan banyak, eh, jenis informasi juga banyak, nah bagaimana saran dari seorang Kak Dimas untuk tips ya, kita memfilter informasi. Tidak sekedar memfilter, tapi informasi itu memang dibutuhkan untuk kita. Kadang ada kita dapat informasi, tapi kita kita tidak butuh, tapi kemudian kita main share begitu, tidak asal. Dan bahkan mungkin kita belum mempraktekkan, kita sudah share ke orang lain. Sebenarnya tips apa dari sisi kedokteran bagaimana kita mengolah, mengakses, mengolah informasi, dan yang terpenting lagi manfaatkan informasi, terutama informasi kesehatan. Nah, ini ini yang ini penting nih sebetulnya ini, ini penting nih. Ini pertanyaan yang sangat penting ini. Jadi, apa? Uh, diharapkan nanti setelah ngelihat channel dari Kak Agus ini, uh, ya beberapa orang bisa menerapkan ini gitu. Karena ini penting. Jadi, pertama, untuk memfilter informasi ini sudah jelas, berarti harus jelas badan yang mengeluarkan informasi itu. Itu hmm. harus jelas. Misalnya, apakah itu kalbe farmaka Apakah itu kina farmaka Tapi intinya adalah uh, badannya itu jelas. Jadi, benar-benar hmm. tuh sudah badan itu sudah dapat pengakuan gitu. Nah, yang jadi masalah kan adalah... Beberapa orang mengakses informasi itu hanya tulisan-tulisan blog yang kita nggak tahu itu siapa. Anonymous gitu. Nah ini nggak disarankan gitu. Jadi artinya selain badan, selain badan kalau bisa profil penulisnya ini pun bisa kita cari profilnya dengan gamblang gitu. Jadi misalnya apakah penulisnya itu spesialis penyakit dalam atau dia pakar dari atau dia profesor terus ataupun dia mendalami ilmu yang mungkin bukan ilmu klinis tapi ilmu penelitian gitu. Misalnya ahli kah apa ahli apa yang dia mendalami pokoknya dia pakar gitu jadi dibagi dua kan ada pakar ada spesialis gitu hmm. intinya uh, harus salah satu dari dua itu gitu atau pakar atau spesialis gitu jadi kalau misalkan nanti misalnya informasi ini ditulis oleh ini nah pada saat kita mencari namanya itu bisa kita ketahuan gitu jelas gitu namanya siapa ya gitu terus uh, selain sudah kita tahu namanya kalau bisa kita lihat apakah rujukan-rujukan yang dia tulis itu Uh, berbobot atau tidak, gitu. Kalau saya diajarkan sih uh, dulu, waktu pendidikan, daftar pustaka itu memuat kalau bisa 3-4 pada untuk satu topik, gitu. Hmm. Jadi, pada saat mengutip bukunya itu juga jelas, gitu. Bukan cuma nama buku, kalau bisa sama halamannya, kalau bisa sama hmm. penerbitnya juga, kalau bisa sama penulisnya, gitu. Nah, itu jadi tadi sudah dibahas bahan, nama penulisnya, uh, terus sama uh, daftar pustakanya. Nah, kalau itu semua sudah poin-poin itu juga semua sudah diperoleh dan itu memang sudah valid baru bisa kita pegang gitu. Iya iya ya. Orang sekarang nah. menggunakan uh, sistematika terbalik ya, konten dulu baru konteksnya nah. ya. Nah, Content itu dia. Gitu. <laughs> ya, itu penulisnya Iya iya. Ya. Bahkan Nah, pandang, itu salahnya di situ. Bahkan bahkan uh, konon nih yang sering terjadi adalah uh, penulisnya dengan identitas opas dari tetangga sebelah begitu ya. Nah, itu dia. Hmm. Yeah, 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 ini yeah. jadi banyak informasi yang salah di sini. Ini kalau pengalaman saya pribadi, ini mungkin terdengar lucu, tapi ini benar kejadian. Yeah. Benar kejadian. Ada ada orang memasukkan parasetamol uh, jadi uh, ada anak demam memasukkan parasetamol lewat kuping. <laughs> ini benar kejadian. gara-gara informasi tadi. Ya, salah informasi. Seja dan efeknya? itu Efeknya? Yang nggak ada efeknya. Oh iya iya. Ya. Jadinya yang ada malah orang IGD jadi kerepotan gitu. Oh iya iya. Ini, ini kejadian. Iya. <laughs> mungkin terdengar lucu tapi ini benar kejadian. Benar ya, kejadian. Ya, ya. ya karena mungkin ya, ya. bukan minim informasi, mungkin karena minim untuk mencari tahu tadi itu ya. Nah iya. Baik sekarang ini Kak Dimas ini kan mumpung ya. sudah, kalau dari sisi situasi sekarang ini kan sudah ya mudah-mudahan akhir dari pandemi ya. Banyak orang untuk mencari pola pattern, mencari panduan bagaimana menikmati menjalani hidup setelah masa pandemi yang begitu panjang dua tahun itu bagaimana tips kesehatannya. Uh, kalau tips kesehatan sih sudah jelas uh, apa uh, pasti hindarin asap rokok itu sudah pasti. Hmm. Apalagi uh, jangan jangan jadi perokok pasif karena Uh, sebetulnya kan di dalam hidung kita itu kan ada bulu hidung, nah itu kan sebetulnya fungsinya untuk membersihkan kotoran. Mm. nah itu kalau misalkan asap kita terpapar asap rokok, itu fungsi dari bulu itu berkurang. jadi mm. apa filter yang seharusnya dia berjalan dengan baik itu lebih mudah masuk. Gitu. Mm. nah itu jadi itulah makanya kenapa uh, kalau aku pribadi kenapa menekankan asap rokok, asap rokok, asap rokok, karena itu mm. yang merusak filter kita karena karena kan uh, dibandingkan kulit dibandingkan kayak jantung atau segala macam yang itu masih tertutup dengan kulit, tertutup dengan tulang, tertutup dengan otot. hidung ini kan nggak ada, nggak ada ininya, nggak ada penutupnya. bener-bener lubangnya terbuka. Mm -hmm. kalau ini barrier kita sudah rus sudah pelindung kita ini rusak sini, ya sudah ke dalam-dalamnya ini bisa mengakibatkan efek yang lumayan gitu. Yeah, itu yeah. satu. terus hmm. terus kalau yang kedua ya kalau untuk yang orang yang sedang batuk pilek itu ya sebaiknya pakai masker. Walaupun nah. memang tidak pandemi ya, tapi kan walaupun memang yang nanti ditularkannya pun ringan sekalipun, tapi kan ya itu sebenarnya kita menzolimi orang kan, kalau misalkan hmm. kita menularkan, kita sudah tahu kita batuk pilek tapi kita nggak pakai masker gitu, yeah, yeah. Itu sebenarnya kita menzolimi, itu kan kita menzolimi orang sebetulnya. Iya, yeah, yeah. yeah. yang sehat itu aja kan? masih pakai masker ya sekarang ya, yang sehat aja masih. Iya, yeah. iya, yeah. karena walaupun menularkan penyakit ya oke okay lah ini flu biasa, tapi kan ini apa kita menularkan penyakit ke orang itu walaupun ringan ya tetap itu harusnya tidak boleh. Iya iya hmm. iya. Gitu. Hmm. Jadi asap rokok dan juga tadi apa ya kondisi kesehatan kita harus benar-benar dijaga ya kalau memang kita tak, ya. tak diri mungkin ya sudah dini. Iya. Iya. Nah itu, kita harus ada kesehat, ada kesadaran diri terhadap kesehatan gitu loh. Iya iya iya. Hmm. Oh, baik Adik Mas nih waktu tinggal 10 menit. <laughs> ya. ya, nggak kan, apa-apa apa-apa kak <laughs> ya. ya mungkin uh, saran Kak Dimas di untuk generasi muda ya karena nanti rokok hmm. katakanlah itu identik meskipun tidak selalu ya tapi identik dengan generasi muda yang dulu Kakak sendiri juga salah satu pelaku dari rokok ini ya meskipun salah satu waktu itu uh, dalinya karena gengsi sebenarnya ya karena atas nama solidaritas nah bagaimana mengarahkan para generasi muda teman-teman calon pemimpin bangsa ini supaya mereka cerdas secara intelektual ya tapi juga secara kesehatan fisik terutama mereka juga harus kuat begitu. Hmm, ya pertama sih pasti perlu ini sih perlu uh, sebetulnya sih waktu dulu waktu sekolah di Anissa sih termasuk bagus ya ada beberapa orang yang dia peduli dengan kesehatan ya. datang ke sekolah memberikan edukasi hmm. tentang narkoba ya. memberikan edukasi memberikan edukasi tentang seks bebas mm -hmm. terus memberikan edukasi tentang asap rokok. Mm -hmm. Itu sebetulnya programnya waktu di sekolah Anisa itu sudah sudah bagus. Mm -hmm. Tapi uh, yang jadi permasalahan itu adalah ya apa? Karena di masa biasanya sih di masa remaja ini cari-cari jati diri nih, ini masalahnya ini. Mm -hmm. Nah, gitu biasanya butuh biasanya butuh-butuh pengakuan ini begini. Nah, jadi nah, uh, jadi kalau tips kalau tips dari aku pribadi ya pertama Salurkan saja ke hal-hal positif gitu, mm. misalkan kalau sekarang kan uh, dibandingkan zaman dulu waktu aku masih sekolah. Sekarang ekstra kulikuler kayaknya relatif sudah banyak ya, yeah. harusnya itu sudah bisa, itu harusnya sudah cukup jadi wadah gitu, jadi yeah, wadah yeah. yang akhirnya kita menyibukkan anak-anak ini mm. supaya nggak sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang negatif gitu. Yeah, yeah, yeah. Nah, terus mumpung ini ditonton ya sama beberapa banyak orang ya. Jadi, saya sampaikan ya, sedikit pakai bahasa galus sedikit ya, iya, yeah. <laughs> Ya pakai sedikit bahasa gaul sedikit ya. Jadi, lu ngerok, lu ngerokok, lu narkoba, lu nggak keren, bro. Masa depan lu doang yang rusak, lu cuman enak sekarang doang, bro. Nanti lu masa depan lu nggak punya duit, kawin lu, apa, uh, pernikahan lu pada berantakan, bro. Gua ada pengalaman, gua pribadi, gua pribadi, uh, gua punya, gua punya bawahan, uh, apa, uh, cuma ngejar gengsi di masa muda terus pas dewasa jadi orang nggak bertanggung jawab akhirnya cerai anak istri nggak keurus nggak keren lu bro kalau lu ngerokok sama narkoba bener serius masa depan masa depan cerai itu lebih keren masa depan kalau masa depan bisa ngasilin uang kalau masa depan kita juga bisa lebih cerah apa masa depan lu cerah yang seneng juga lu sendiri bro Pamungkas itu ya, kartu as ya. Iya, iya kartu as, Bener Pengalaman ini. Iya. Iya, ya. mungkin setelah sekian lama mungkin ingin menyampaikan di forum yang terbuka seperti ini belum. Iya. Ini saat yang tepat. Baik, terima kasih banyak Kak iya. Dimas. Semoga teman-teman. Iya, sama-sama. Remaja khususnya bisa mendapatkan manfaat ya, dari bulan malam ini. Dan mudah-mudahan kalau nanti ada yang berkenan untuk kontak langsung Kak Dimas barangkali juga nanti mudah-mudahan Kak Dimas berkenan. Semoga amin. selalu sehat ya dan amin dapatkan ya pernikahan yang mahligai pernikahan yang diharapkan langgeng sampai kakek nenek memiliki cucu ya. Amin, amin. Terima kasih banyak Kak Dimas. Kita bertemu lain waktu. Ya, sama-sama ya, Kak Agus. Episode ya. kedua nanti ya, siap-siap ya. Topiknya sangat banyak. Oh iya wah oh, <laughs> <laughs> Salam untuk istri ya. Iya, sama-sama Kak Agus. Oksigen live. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.